Halo guys, selamat datang kembali di channel Wirahaka. Di video kali ini saya akan membuat video tutorial cara mentranskripsikan atau cara mentranskrip sebuah percakapan video atau sebuah kata-kata yang diucapkan dalam video, kita akan terjemahkan ke dalam bentuk teks. Nah, di kesempatan ini kita tidak perlu menggunakan aplikasi apa-apa, jadi kalian nggak perlu download aplikasi apa-apa. Cukup kalian menggunakan aplikasi browser bawaan HP kalian. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, mohon bantuan dan support kalian semuanya untuk membantu channel ini lebih berkembang lagi dalam membuat konten dan lebih bersemangat lagi dalam membuat konten. Dengan cara menekan tombol subscribe yang ada di bawah video ini, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya untuk memastikan kalian selalu dapat update video selanjutnya dari channel Wirahaka. Oke teman-teman, kita lanjut ke tutorial cara mentranskripsikan atau cara mentranskrip sebuah percakapan video ke dalam bentuk teks. Oke, kita pertama-tama kita dengarkan dulu sebuah video yang akan saya putar. Jadi kita dengarkan videonya dulu, seperti apa ya. Good morning. How are you today? I hope all of you stay healthy and in a good condition. Okay, this week I want all of you listen to me and please write the text that what I have to read. Let's start. Oke teman-teman, itu dia sebuah percakapan di dalam video atau sebuah percakapan video yang diucapkan. Kita akan transkripsikan atau kita akan transcribe atau kita akan terjemahkan kata-kata yang diucapkan di dalam video tersebut ke dalam bentuk teks. Jadi bagi kalian yang agak kesulitan untuk menyalin sebuah percakapan ke dalam bentuk teks, kalian bisa memanfaatkan cara ini karena cara ini cukup mudah. Jadi bisa dijamin bahwa apa yang diucapkan di dalam video itu bisa akurat sebesar 95%. Kita mulai saja caranya, bagaimana caranya untuk mentranskrip percakapan video tersebut ke dalam bentuk teks. Pertama-tama kalian buka Google ya. Saya di sini menggunakan Google untuk mengakses situs tersebut. Ya, kita akses dulu situsnya. Jadi kita di sini akan menggunakan situs online tanpa harus mendownload aplikasi ya. Ini dia namanya, nama situsnya adalah author. Kalian ketik saja author.ai atau author.ai. Kemudian kalian cari. Oke, setelah kalian masuk ke situs author.ai, kalian klik yang garis 3 di pojok ini, kemudian kalian login dulu. Jadi kalian harus login dulu ya untuk bisa menggunakan situs ini. Nah, kalian bisa login menggunakan akun Google kalian. Saya akan gunakan di sini sembarang saja yang ini ya. Kita masuk dulu ke situs author.ai menggunakan email Google kalian. Oke, setelah kalian login, kalian akan melihat seperti ini. Nah, ini dia, ada meeting notes, kemudian ada transcribe file, kemudian ada other ya. Kalian pilih yang transcribe file yang tengah-tengah ini, kemudian kalian pilih next. Selanjutnya kalian masukkan file yang akan kalian transcribe atau dengan cara menekan browse file ini. Kita browse file, kemudian kita cari ke file, kita pilih video, kita transfer dulu filenya ke dalam situs ya, ke situsnya kita transfer dulu. Kita tunggu sebentar. Oke, jadi sudah di transfer ya, kemudian done. Nah, ini dia proses untuk mentranskrip file tersebut. Kita tunggu sebentar saja. Kita tunggu sampai proses transcribingnya selesai. Jika kalian ingin keluar, kalian bisa tekan notify me jika transcribe atau proses transcribenya sudah selesai. Kita pilih itu aja. Oke teman-teman, setelah kita menunggu beberapa saat, jadi proses transcribe-nya sudah selesai.
Itu nanti kita dapat notifikasi berupa email ya, kalian bisa buka di email kalian. Nah, untuk melihat hasilnya seperti apa, kita lihat dulu ya yang ini. Ini dia yang kita transkripsikan tadi. Apa yang kita dengarkan dari di video, kita coba putar hasil dari transcribe video tersebut. I have to read. Let's start. I love Monday. Hi, I'm Nita. I have many subjects that I learned at school. There are math, science, social, civic, religion, art, physical education, and language, such as Indonesian, Balinese, and English. Every day, we have different subjects. I love all the subjects, but most I like are math and English. Jadi itu ya teman-teman, hasilnya untuk video tersebut sudah kita transcribe menjadi sebuah teks. Selanjutnya kita bisa export teks ini ke dalam bentuk TXT ya. Jadi kalian bisa export teks tersebut ke dalam bentuk TXT. Kalian juga bisa export teks tersebut ke dalam bentuk doc, PDF, dan SRT. Ya, jadi itu tutorial cara untuk mentranskripsikan sebuah percakapan video ke dalam bentuk teks. Caranya cukup mudah, kalian tidak perlu mendownload aplikasi apa-apa, cukup menggunakan aplikasi browser bawaan HP kalian. Oke teman-teman, bagi kalian yang sering dapat tugas ya, untuk mengerjakan atau menyalin sebuah percakapan menjadi sebuah tulisan, cara ini bisa sangat membantu dan 95% akurat. Jadi sebelum menggunakan hasilnya secara keseluruhan, kalian bisa cek ya, kalian bisa cek teksnya. Kalian bisa cek tulisan dengan kata-kata yang diucapkan ke dalam video. Jadi cara ini memang tidak 100% berhasil, cuma secara persentase akurasinya adalah 95%. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih juga sudah mampir di channel Wirahaka. Jangan lupa bagi kalian yang suka dengan video ini, silakan berikan like. Jika ada pertanyaan atau komentar, kalian bisa ketik di kolom komentar. Jangan lupa juga kalian bisa share video ini ke media sosial kalian untuk berbagi informasi yang bermanfaat untuk teman-teman kalian. Subscribe channel Wirahaka untuk update video selanjutnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.